Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi subscriber saya dan semua penonton yang baru ketemu dengan channel saya. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan menonton konten-konten yang saya buat. Semoga berfaedah bagi Anda semua. Salam Dayak Kalimantan, khususnya Dayak Benua. Karena saya orang Dayak Benua, kebetulan istri orang Jawa, orang Lamongan ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang saya akan mereview sebuah trafo merek SAE 20 ampere namun terasa 40 ampere. Wow, luar biasa teman-teman ya. Trafo ini sangat recommended. Masalahnya saya sering memakai trafo ini dan hasilnya sangat memuaskan. Dia ampere murni ya, dan tidak mengecewakan bagi teman-teman. Baik, inilah review saya selanjutnya. Silahkan menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara yang subscriber saya ucapkan semoga Anda dilimpahkan rezeki, sehat selalu, dan dipermudah segala urusan. Amin. Sekarang saya mau review sebuah trafo merek SAE ya, yang baru saya beli dari Jawa kemarin. Ini berat sekali. Trafonya 20 ampere tapi terasa 40 ampere ya. Ini dia CT-nya ada 3 jenis CT. Ada 1 2 3 4 5. 5 CT ya. Jadi istilahnya ini sangat bagus. Ini 12 volt untuk kipas bisa, yang 15 volt untuk protektor bisa, 18 untuk input balan bisa ya. Jadi dia satu macam, satu ini bisa untuk buat banyak ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak trafo lagi kalau kita membuat merakit sebuah power ya. Dan CT-nya bisa kita pilih CT utamanya. Pol utamanya ada 65, 55 ya. Jadi kita bisa pilih. Terus ekstranya, ekstra yang pertama ada 12 pol, ekstra yang kedua ada 15 pol CT, ekstra ketiga ada 18 pol CT. Jadi ini sangat lengkap sekali di trafo. Dan harganya ya lumayan ya kan. Secara nanti kalau mau tanya-tanya harga silahkan di komen saja di bawah ya, biar kita jawab. Berat sekali. Jadi banyak produk lain itu, mohon maaf bukan kok menghina, tapi tidaklah. Ceritanya 40 ampere tapi kecil sekali. Nah ini 20 ampere tapi besar begini. Ini sekitar 18 cm lebih ini ya, lebarnya ini. Sangat puas kita kalau belanja, kalau kita langsung berangkat ke Jawa sana. Cuma ini bisa juga online. Kemarin saya juga tanya-tanya, sudah nanti bisa lah kalau mau online-online lewat kita bisa. Yang mau pesan lewat kita bisa ya. Nah, ini trafo SAE, trafo terbaik ya. Kalau menurut saya, yang sering dipakai orang-orang itu inilah SAE. Cuma kalau mau trafo lain juga bagus. Cuma ini yang saya recommended, ini SAE ini. Cuma ini mohon maaf, ini bukan iklan ya. Saya nggak dapat apa-apa ini dari pihak SAE pun. Saya nggak dapat faedahnya juga pun. Cuma saya hanya rekomendasi yang pernah sering saya pakai, itu saja. Jadi bagi subscriber saya dan penonton saya yang bagi yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.